Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udhu bika minal junun wal judhami wal baras wa sayyi'il asqam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Malaysia? Saya doakan kepada anda semua supaya berada di bawah payung rahmat Allah Subhanahu wa taala pada ketika ini, diberikan kebahagiaan dalam kita berkeluarga, diberikan kemudahan untuk kita mendapatkan rezeki yang halal insya-Allah. Jadi kami pada petang ini kami akan bersiaran dalam rancangan Fikrah. Pada petang ini kami akan bincangkan tajuk berkaitan dengan harga diri, yang mana kami bawakan kepada anda pada petang ini dua orang panelis untuk berkongsi, untuk membicarakan isu harga diri, yang mana kita akan terarah kepada soal integriti dalam diri kita sendiri. Baik, sedap penonton yang dirahmati Allah sekalian, tanpa melengahkan masa, saya perkenalkan panel kita pada hari ini. Iaitu yang pertama, yang berbahagia, Tuan Nur Azmir bin Zakaria. Beliau adalah peguam syar'i. Apa khabar Tuan? Baik, Alhamdulillah. Ustaz, apa khabar? Alhamdulillah. Selamat datang ke Fikrah. Ini kali yang keberapa Tuan? Nanti balik kira. Balik kira. Petang-petang ni. Petang-petang. Kita nak bagi meriah sikit Tuan. Kan? Dan seterusnya, kita juga jemput yang berbahagia Profesor Madya Dr. Nik Salida Suhaila binti Nik Saleh, beliau adalah pensyarah kanan Fakulti Syariah dan Undang-Undang University Sains Islam Malaysia USIM. Apa khabar Prof? Baik, Alhamdulillah. Oh, tak nampak Prof. Ada ustaz yang hilang. Maintain. Ada. InsyaAllah. Baik, saudara penonton yang dirahmati Allah sekalian. Pada petang ini insya-Allah, sekali lagi saya ulangi, tajuk yang kita nak bincang penting sangat pada petang ini berkaitan dengan harga diri kita ni. Kita ni tak kiralah di mana kita berada, di mana lapangan kita bekerja, perlu di dalam diri kita ini mempunyai harga diri untuk kita
sama-sama yang penting sekali kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, tentunya kita nak mengecapi harga diri atau nak mengecapi apa yang Allah Subhanahu Wa Taala hendakkan daripada kita, iaitu takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, saudara penonton yang dirahmati Allah sekalian, untuk pada petang ini, kalau bagi anda yang tidak sempat bersama kami pada petang ini untuk menonton di kaca TV anda, anda boleh melayari website kami, iaitu myclick.rtm.gov.my, dan boleh juga menonton di Fikrah, F-I-K-R-A-H, search, insyaAllah akan jumpa perkataan Fikrah, maka boleh bersama kami di sana insyaAllah. Jadi untuk buah bicara yang pertama pada petang ini, insyaAllah saya nak ajukan soalan kepada doktor dululah. Boleh. Dengan doktor dulu insyaAllah. Doktor, manusia Allah Subhanahu Taala berikan kepada kita ataupun lahirkan kita, menjadikan kita sifat fitrah yang mana kita ni mempunyai sifat kejujuran, sifat amanah, ataupun dengan kata lain Allah letakkan integriti dah dalam kehidupan kita ini. Jadi apakah elemen yang mengganggu fitrah ini sehinggakan menjadi budaya pada hari ini melanggari benda yang sepatutnya kita berintegriti dalam sesuatu perkara itu? Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Ustaz moderator kita hari ini, yang saya kasihi adinda saya Tuan Azmir, sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Bila kita sebut satu perkataan yang pada saya berat sebenarnya kita nak bawa, ya, yang mana disebutkan oleh Ustaz tadi, integriti, yang membawa makna kejujuran, ketelusan, keutuhan, kesempurnaan, prinsip moral dalam diri kita yang kita terjemahkan dalam bentuk perbuatan. Jadi bila kita sebut nilai-nilai baik, kita terjemah dalam bentuk perbuatan, inilah yang kita namakan akhlak mulia. Ini yang kita namakan sebagai orang yang mempunyai harga diri yang baik mengikut tuntutan agama. Jadi dia, manusia ini tak boleh lari dah daripada sukakan kebaikan dan cintakan kebaikan manusia lain. Jadi di situ bila ada orang yang tidak suka kebaikan, tidak suka kejujuran, kita rasa ini luar biasa sebab dia bertentangan dengan fitrah manusia. Manusia suka yang baik, tak suka yang jahat. Manusia suka yang cantik, tak suka yang buruk. Itu fitrah. Tapi bila manusia memilih jahat, manusia memilih buruk, ada sesuatu yang tidak kena. Jadi apa yang kita mungkin fahami daripada budaya dan juga apa yang berlaku dalam masyarakat kita, yang pertama elemen yang mengganggu adalah cara hidup kita sendiri sebenarnya. Maknanya dari kecil asuhan kita ialah bukan asuhan untuk menjadikan kita orang yang suka kebaikan. Ya, asuhan yang tidak menjadikan kita orang yang suka bercakap benar, orang yang suka tidak mengambil barang orang ataupun hak orang. Jadi kalau kita diasuh dari kecil berlawan dengan sifat dan fitrah manusia, kita diasuh supaya suka kejahatan, kita diasuh supaya suka berbohong, ya, suka tidak menepati janji, maka itulah kita akan jadi. Itu yang pertama sekali, ya, elemen yang mengganggu, asuhan yang mungkin tidak betul. Kemudian yang kedua, dari sudut kerohanian, dari sudut agama. Sebab berbuat baik ini berkait dengan takwa, takwa berkait dengan iman, iman berkait dengan kekhalifahan kita sebagai manusia. Jadi bila mana kita tidak mengamalkan agama, secara otomatik kita tidak kisah sama ada perbuatan kita ini baik ataupun jahat. Kita buat apa yang kita suka. Tapi orang yang mengamalkan agama, kadang-kadang kita suka untuk buat sesuatu yang Allah tak suka. Ya, tetapi kita fikir balik, agama tak benarkan kita, maka kita terpaksa memilih apa yang Allah suruh. Tak. Pengamalan agama yang tidak mantap. Ya, kemudian yang ketiga berkait dengan akhlak kita. Bila kita menyebut tentang akhlak, dia berkaitan dengan sifat amanah sebagai contoh, ya, sifat jujur. Kenapa orang yang diberi amanah tidak menunaikan amanahnya? Disebabkan oleh akhlaknya itu yang mungkin ada sedikit masalah. Ya, jadi macam mana kita nak baiki supaya kita terus menunjukkan sifat amanah, sifat jujur kepada manusia yang lain
lain, kita kena betulkan akhlak. Dan dia berkait tadi dengan elemen agama dan juga rohania. Seterusnya adalah berkaitan dengan mental. Bila kita sebut kejujuran, ketelusan, integriti, ada juga integriti yang tidak dapat diterjemahkan dengan baik kerana ada masalah sudut ataupun elemen dari sudut mental. Contohnya yang berintegriti adalah orang yang boleh menyampaikan ilmu, tapi dia tak boleh menyampaikan ilmu. Maknanya dia ada masalah integriti dari sudut mental, kekurangan ilmu lah. Jadi dia tidak tergolong dalam orang yang nak cari ilmu dan nak menyampaikan ilmu. Yang tak nak cari ilmu tu kurang integritinya. Yang terakhir sekali dari sudut fizikal, ya, kita kadang-kadang kita tengok orang, kita nak dengar daripada dia, kita nak tengok dia ni kemas ke tidak orangnya. Sedap tengok ke tidak orangnya. Jadi kita nak tengok integriti dari sudut fizikalnya dulu. Jadi bila fizikalnya berintegriti, kita ingin belajar sesuatu yang baik daripadanya. Jadi elemen-elemen itulah kadang-kadang mengganggu. Ya. Baik, terima kasih kepada Prof atas perkongsian. Kita dah lihatlah elemen-elemen yang mana yang mengganggu fitrah kita sebagai manusia. Jadi saya nak teruskan kepada Tuan Azmi dari sudut kita masuk sudut tumpuan kita pada petang ini sebenarnya lebih kepada bidang kehakiman sebenarnya. Maknanya sebabnya kalau kita lihat dalam suasana sekarang ni banyak yang peguam-peguam popular sebenarnya. Jadi kita nak sentuh berkaitan dengan sudut institusi ini. Dari sudut pandang institusi kehakiman, kalau kita lihat ketika ini macam saya sebut tadilah, maknanya bagaimanakah institusi ini bertindak bagi menegakkan kebenaran tanpa membelakangi soal integriti. Jadi maknanya bagaimana seorang peguam ni nak menegakkan kebenaran tanpa batasan, maknanya integriti itu sampai tahap mana? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa-apa penonton yang bahagia, Ustaz Imran, Prof yang saya kagumi. Baik, kita apabila bincang tentang peguam ni, selalu orang kata peguam ni kalau tak menipu tu bukan peguam lah. Itu orang di kalangan orang umum. Saya tak tahu, Prof. Betul ke? Tak. Alhamdulillah. Jadi orang kata apa nama ni, peguam ni dia banyak. Dia mengambil kesempatan terhadap orang lain. Integriti lah tu. Kan? Jadi maksudnya bila nak jadi kaya ni kena menipu. Adakah begitu? Jadi sebenarnya peguam ini dia dia kena berpaksikan kepada etika yang telah ditanam dalam diri dia. Kami ni peguam, tak kira lah peguam syar'i ke, peguam sivil ke. Macam peguam sivil, kita ada satu ujian. Nama dia ujian etika. Dia sama macam doktor. Doktor pun ada etika, kan? Jadi peguam pun pada masa yang sama kena belajar etika. Kena exam, kena lulus. Kalau tak lulus ujian tu, tak boleh jadi peguam. Jadi maksudnya etika dalam bidang kepeguaman ini adalah amat penting. Sebab apa? Sebab kita berurusan dengan terus kepada orang ramai. Juga berurusan dengan harta orang ramai. Dan apabila kita contohnya menerima duit daripada klien untuk mewakili dia ke mahkamah, kita perlu berusaha seupaya mungkin bila kita mewakili dia tu, kita kena mewakili dengan sehabis baik. Dan jangan kita orang kata, orang awam kita ni panggil sepelek duit lah. Maksudnya jangan kita ni mencuri duit klien tu tanpa kita buat kerja terhadap apa yang telah mereka arahkan kepada kita. Malah peguam ni juga terdedah kepada contohnya macam melibatkan urusan jual beli rumah. Dia duit tu akan dapat kepada akaun peguam dulu. Yes. Kan? Bila kita beli rumah, tak kira lah sejuta ke, walaupun harga rumah tu mungkin bernilai RM20,000 sekalipun. Duit tu lazimnya akan masuk ke akaun peguam dulu. Betul. Peguam yang tidak beretika, yang tidak berintegriti, bro, dia gelap mata. Betul. Bila gelap mata, dia akan guna duit itu dulu. Malah sampai kepada peringkat kita biasa baca dalam suak-suak khabar, ada peguam selalunya bila didakwa di mahkamah kerana mengambil duit anak guam ini, alasannya ialah kebanyakannya nak guna dulu sebabnya lepas ni nak bayar balik. Kan? Asas dia tu memanglah nampak gaya, nampak macam logik. Guna duit dulu, tak apalah lepas ni ada orang nak pinjam. Kan? Pinjam salah ada tak salah, pinjam tu. Tapi cara tu tak betul. Matlamat tidak menghalalkan cara. Jadi dia kata tak apalah, aku ambil dulu, lepas ni bayar balik. Akhirnya memang tak boleh bayar pun. Dan malah ada satu kes mahkamah yang biasa putuskan.
peguam itu mengatakan bahawa saya telah bayar balik. Jadi apa salah saya? Mahkamah tetap memutuskan walaupun kamu telah bayar balik duit itu, kamu tetap bersalah kerana kamu telah melanggar etika kamu sebagai peguam dengan mengambil duit klien tanpa izin klien. Anda faham? Jadi maksudnya kita lihat di sini, integriti dalam bidang kepeguaman ini teramat penting. Kalaulah dia kelabu mata, nampak duit banyak, kelabu mata, maksudnya dia belum cukup kuat untuk menjadi seorang peguam yang beramanah. Wallahualam. Baik, terima kasih. Kita dah lihat dah bagaimana bukan senang untuk nak jadi peguam. Kena ambil exam, tuan-tuan. Baik, saudara-saudara yang dirahmati Allah sekalian, kita rehat seketika kembali selepas ini. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udhu bika minal junun wal judhami wal baras wa sayyi'il asqam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
Baik, sedang menonton yang dirahmati Allah sekalian, kembali kita dalam rancangan Fikrah pada minggu ini. Pada petang ini kami bincangkan berkaitan tajuk harga diri yang mana menjurus kepada integriti dalam diri kita, insyaAllah. Ini saya nak teruskan kepada doktor, soalan kepada doktor. Perbincangan kita ya. dah bincang untuk yang slot pertama tadi. Yang kedua ni mungkin kita melihat kepada statistik, doktor. Kalau kita lihat kepada negara-negara luar, contohnya statistik integritinya New Zealand, Norway dan sebagainya, Finland dan sebagainya, walaupun bukan negara Islam, tetapi sudut integriti tu mereka ni meletakkan mereka di tangga yang utama, satu, dua dan sebagainya. Tapi negara-negara Islam ni belakang. Okay. Jadi apakah fakta yang mungkin boleh doktor kongsikan? Contohi negara-negara tersebut dan supaya kita dapatkan benda ini dapat diresasikan di Malaysia. Okay, terima kasih Ustaz. Memang diakui kalau kita lihat CPI ataupun Corruption Perception Index, indeks persepsi rasuah. Contohnya di tahun 2019, Malaysia di anak tangga yang ke-62 daripada 180 buah negara. Kalau kita ukur dari segi nombor itu, kita rasakan okay, not too bad lah orang kata ya. Tetapi dari segi skor pemarkahan, Malaysia adalah bermarkah 47. Kalaulah markah lulusnya 50, kita gagal. Ya. Jadi di situ kita melihat pula negara-negara di dalam listnya yang teratas yang disebut Ustaz sebut tadi, antaranya Denmark, New Zealand dan Norway. Antara yang teratas skornya 88, 89. Kita 47 tadi ya. Dari situ pun kita sudah mengukur bahawa kenapa kita di situ? Kenapa kita dapat skor begitu? Ya, dan sedangkan kita adalah negara yang populasi majoritinya adalah Muslim, kita banyak mengamalkan nilai murni yang berasaskan kepada agama Islam ya. Dan negara-negara tersebut bukan populasi majoritinya Muslim, tetapi kita perlu ingat kadang-kadang negara yang bukan populasinya Muslim tetapi nilai murni yang ditunjukkan yang diamalkan itu jauh lebih baik daripada negara-negara Islam yang ada. Ya, jadi mungkin maksud negara Islam itu boleh juga terarah kepada pengamalan walaupun diamalkan oleh bukan Islam. Maka negara itulah lebih Islami sebenarnya. Ya, jadi itulah yang saya lihat di negara-negara yang tinggi integriti ini, termasuklah kurang pengamalan rasuah. Dan nilai-nilai baik yang kita dapat lihat daripada negara-negara ini antaranya yang pertama adalah kerajaan yang bebas. Ya, pemerintah yang bebas, yang telus, dan di situ keteladanan ditunjukkan oleh pemimpin kepada rakyat. Jadi kita lihat bila pemimpin ini telus, pemimpin ini bercakap benar, pemimpin ini menjaga akhlaknya dan sebagainya, kita terikut-ikut. Ya, dan pegawai-pegawai mungkin di peringkat institusi perkhidmatan merasakan bahawa malu kita nak buat tak baik sebab pemimpin kita semua baik. Ya, itu yang diamalkan nilainya dalam negara-negara ini. Kemudian yang keduanya adalah sistem kehakiman dan perundangan. Mereka ada undang-undang yang begitu baik yang sentiasa ditambah baik juga dan penguasaan undang-undang itu berjalan dengan sangat baik. Ya, kita tak nak undang-undang ada, polisi ada, tapi dari sudut penguasaan lemah, misal kata. Jadi dia tidak ke mana apa yang kita tunjukkan dalam bentuk dokumentasi ini. Jadi perundangan dan kehakiman itu satu perkara yang penting. Kemudian kesedaran siviknya sangat tinggi sebab asuhan daripada kecil. Okay. Ya, apa benda yang tidak boleh dibudayakan seawal anak-anak itu berusia setahun, dua tahun dan sebagainya. Dan anak-anak ini faham dia tak boleh buat kerana ini bukan budaya. Dia tak sebut agama mungkin sebab itu bukan pengamalan agama, tetapi lebih kepada kita kena jaga hubungan kita dengan masyarakat supaya orang suka kita begitu. Ya, jadi saya ingat tak susah sebenarnya kita nak bawa nilai ini ke dalam masyarakat kita. Cuma kita mungkin tidak menekankan soal asuhan dari kecil. Kita banyak menekankan soal ini peraturan, ini undang-undang, ini polisi. Kalau buat polis tangkap, kita tidak melihat. Kalau buat Allah marah. Kalau buat ibu ayah tak suka. Kita kurang dari sudut itu dan mungkin nilai-nilai ini kita bawalah ke tempat kita, insyaAllah. Baik, Doktor. Terima kasih atas perkongsian. Kita nak teruskan kepada yang sudut daripada sana nak bawa ke sudut keperguaman dan kehakiman ini.
Mungkin kita sambung sikit yang tadi itu berkaitan dengan kehakiman tadi itu. Dipersilakan. Okey, baik. Dia bukan setakat peguam. Dia maksudnya di isu-isu kehakiman pun, mereka mempunyai satu tanggungjawab yang besar. Dan kalau mereka ini tidak berintegriti, macam tadi Prof sebutlah, mereka ini sebenarnya menjadi satu pendinding dan juga satu barisan yang akan memastikan keadilan itu tercapai. Ialah macam contoh kat kampung lah. Kalau dia takat ada masalah, ada report kat ketua kampung pun, tak selesai masalah, dia start pergi ke mahkamah. Betul. Jadi mahkamah juga akan menyelesaikan apa-apa saja isu yang dibagikan. Baik, saya ingin bawa contoh ketika zaman Nabi SAW, apabila ada pertikaian perebutan hartanah antara Imril Qais dan juga Abdan. Jadi Imril Qais ni, dia sampai dia kata, aku nak bersumpah. Kata ni sebenarnya tanah aku. Jadi apa nama ni, Rasulullah dia tegur. Dia kata, kita ni kena bersumpah ke apa? Kena pastikan benda tu memang betul tanah kita. Akhirnya tanah itu sebenarnya Rasulullah SAW putuskan menjadi milik Abdan. Sebabnya Rasulullah kata, janganlah kita ini, walaupun pandai berhujah dan sebagainya, kita mengambil tanah sesama kawan ataupun saudara Muslim kita. Sebabnya Muslim dengan Muslim ni, Rasulullah kata, ibarat satu jasad. Muslim dengan Muslim ni, apa ni, masalah jasad, iza syitaka minhu udwan, tada ala usairu jasari bisahri wal humma, awa kamakal. Maksudnya, kalau sakit gigi, halim pun semua habis sakit. Kan? Macam saya, cubik pipi, apa, cubik pipi kita, pahalkan lah, ustaz sakit. Gitu. Maksudnya kita tak boleh apa nama ni memanipulasikan kehebatan kita berhujah di hadapan hakim itu untuk menegakkan benda yang tidak betul. Itu pertama. Yang keduanya, kehakiman dia mempunyai satu tugas yang besar, kerana apabila kita sebut tentang korupsi dan sebagainya, kalau kita lihat kepada tulisan-tulisan sarjana-sarjana Islam pun, dia selalu mengaitkan korupsi ini dengan isu-isu kehakiman. Sebabnya isu kehakiman ini dia terdedah kepada sogokan ini. Betul. Dia terdedah, bukan kata maksudnya dia, mereka ni suka menerima, tidak, tapi terdedah. Sebab apa? Orang jahat dia banyak duit, dia akan kata money is everything. Maksudnya dia sanggup upah hakim, dia sanggup upah lawyer yang penipu yang paling besar, maksudnya untuk memastikan macam mana pun dia menang. Jadi maksudnya hakim ini kalau dia tidak mempunyai satu ketahanan diri yang kental, benda ini dia akan mudah untuk dia terpelik, apa orang kata terpesong. Dia Malaysia sebab apa? Ialah kita pun tak tahu contohnya apakah keadaan hakim tu ketika itu. Mungkin ketika itu dia tengah apa nama ni, kesukaran kewangan, menghadapi kesempitan kewangan apa, tiba-tiba pak sejuta depan dia. Saya pun na'uzubillah lah dia diberikan ujian sebegitu. Ingatkah saya pun nak ambil tadi? Oh, kalau pro ambil beda sikit. Okay. Kemudian hakim ini juga, contohnya macam dari segi etika kehakiman, dia perlu mengelakkan orang kata fitnah itu. Sebab itu contoh macam hakim, kalau kita tengok mahkamah sivil lah, mahkamah tinggi, tak ada kita tengok hakim mahkamah tinggi dia pergi pasar malam, duduk beli belanja bersama orang kita, orang biasa kita, macam kita ni, tak boleh. Sebab nak mengelakkan fitnah tu. Dan juga apabila hendak memutuskan sesuatu kes itu pun, mereka mempunyai beberapa perkara yang mereka perlu ambil kira. Sebagai contoh, kalaulah emosinya tidak stable. Sebagai contoh, baru lepas gaduh dengan bini. Contoh. Yalah. Kan? Jadi masa tengah gaduh marah tu, hari itulah nak buat keputusan mahkamah. Dari segi Islamnya, kalau bolehnya cool down dulu. Jadi maksudnya benda tu melibatkan diri dia tu. Maksudnya sebagai seorang hakim untuk memastikan bahawa keputusan tu bukannya berasaskan kepada hebatnya orang itu berhujah, tapi berasaskan kepada kebenaran yang sebenarnya. Kebenaran. Jadi sebab itu apabila menilai sesuatu keterangan saksi itu di mahkamah, lazimnya kredibiliti keterangan saksi itu merupakan satu perkara yang penting. Sebab ini integriti ini. Sebabnya ada kes mahkamah biasa putuskan bahawa dia tak tengok dah tanah ni betul ke, kena tipu ke apa ke. Sebab dia tengok saksi tu pun menipu. Dalam mahkamah ni, saksi, mahkamah hakim dia akan tengok berani tak dia eye contact dengan kita. Maksudnya kalau eye contact pun berlari, itu maksudnya ada something wrong. Lepas tu bila keterangan antara saksi yang pertama dengan saksi yang kedua bercanggah. A kata tanah ni kat Kedah, B kata tanah ni dekat Perak contoh. Nampak sangat nipu. Jadi maksudnya dari situ boleh melihatkan bahawa saksi-saksi ini cuba untuk menipu mahkamah
demi untuk menegakkan benda yang tidak betul. Tak betul. Jadi benda ini, kalaulah hakim ni dia ada contohnya dia rasa macam berat sebelah. Dia tengok, eh pakcik ni tua, kesian. Dia tengok dari segi luaran. Saya biasa ada satu kes, ada beberapa kes lah. Saksi ini tiba-tiba buat terpengsan lah. Tiba-tiba, Allah sakit jantung. Kan? Jantung maksudnya nak tunjuk, nak ambil simpati. Jadi kalau kira nak ambil simpati, ramai lah orang buat tik-tik tu. Tiba-tiba bawa kursi roda lah, bawa dengan tongkat. Nak tunjuk simpati, tapi hakim dia, kalau dia mempunyai integriti yang kuat, benda tu dia kena kesampingkan. Emosi kena tak tepi. Yang penting siapa betul, siapa salah. Wallahualam. Baik, saudara penonton yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita dah mendengar bagaimana yang pertama, soalan yang pertama tadi berkaitan dengan soal fakta. Fakta yang kita boleh realisasikan di dalam negara kita berkaitan dengan soal integriti ini. Dan yang kedua berkaitan dengan kehakiman tadi, kan. Jadi satu bidang yang memang berat untuk kita buat keputusan sebenarnya. Hakim ni nasiblah saya tak jadi hakim. Kalau jadi hakim tak tahulah. Sebab dia berkaitan dengan peribadi sebenarnya. Macam disebut tadi, gaduh dengan bini, kena cool down sekejap. Benda tu kan. Jadi sidang penonton yang dirahmati Allah, kalau nak jadi hakim, kena standby diri elok-elok supaya diri kita ni nanti bila dah kerja sebagai hakim ataupun peguam, kita perlu menyediakan kita punya jiwa dan raga kita ni betul-betul bersedia untuk kita nak membuat keputusan. Jadi sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, kita rehat seketika, kembali selepas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udhu bika minal junun wal judhami wal baras wa sayyi'il asqam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
Adik-adik saudara penonton yang dirahmati Allah sekalian, kembali kita dalam rancangan Fikrah pada minggu ini. Kami bawakan kepada anda tajuk Harga Diri, yang mana kita kupas berkaitan dengan integriti dalam diri kita. Saya nak sambung perbincangan kita di blok yang ketiga ini, yang mana blok ini mungkin kita bincang soal lama dah kerajaan meletakkan garis panduan ataupun plan dalam nak mengurangkan integriti, dalam nak mendidik masyarakat untuk integriti ini. Mungkin kita tengok kalau dulu PIN, Plan Integriti Nasional itu. Jadi mungkin zaman sekarang ni baru dilancarkan NACP, Plan Integriti Antirasuah Nasional kan, 2019-2023. Jadi mungkin kita melihat PIN itu sampai 2020 tak ada apa tu, macam gagal. Yeah. Jadi apakah yang menggagalkan PIN ini, doktor? Dipersilakan. Takut saya dengar perkataan gagal tu, sebab kita mengharapkan dia tidak gagal. Betul. Ya, dan pengukurannya sepatutnya berlaku pengukuran itu pada tahun 2020 lah. Ya, dan memang kita faham juga kurang berjaya. Dan banyak lagi penambahbaikan dan tindakan pembetulan yang perlu dibuat. Ya. Ya. Saya melihat kepada Pelan Integriti Nasional itu hampir sempurna, lengkap, cantik dah. Tak tahulah macam mana lagi kita nak komen, nak tambah dan sebagainya. Cuma pelan itu berada di luar daripada tubuh badan kita ini. Yeah. Dia tidak berada dalam hati dan jiwa kita. Jadi pelan integriti ini sepatutnya sesuatu yang kita bawa bersama dengan iman dan takwa kita ini. Maknanya pendinding kita adalah takut melakukan dosa dan kejahatan. Yeah. Bukan kita tidak mau buat kerana pelan ini yang memandu. Tidak. Ya, jadi macam mana kita nak menambah baik? Dan disebutkan juga tadi NACP, Ustaz sebut, National Anti-Corruption Plan, ya, yang akan berakhir pada 2023, bermula pada 2019. Dan ini adalah kesinambungan daripada Plan Integriti, yang mana kerajaan tidak pernah lupa membantu penjawat awam, khususnya rakyat Malaysia, nak pandu mereka ini supaya buat kerja dengan baik, dengan telus, dengan amanah. Inilah caranya. Ya, tetapi masih lagi kita ada halangan-halangan, yang mana yang pertama saya lihat dari sudut ekonomi lah. Sebagaimana yang Tuan Azmi sebut, kadang-kadang 1 juta depan mata. Kalau kita ekonomi kita kukuh dan mantap, 10 juta pun kita tak heran. Betul. Kita ada lebih banyak daripada itu. Tapi bila kita tidak ada, dan kita ada banyak hutang, dan kita ada banyak orang nak pinjam, kita ada juga banyak benda kita nak beli, belum beli, makanya kita akan ambil. Sebab ekonomi kita belum mantap. Yang keduanya adalah dari sudut politik. Kalau kita berintegriti, kita perlu berkecuali. Kalau kita tidak berkecuali, kita tidak boleh berintegriti. Ya, sebab kita tidak boleh berkhidmat dengan amanah dan telus kepada orang yang perlu kita khidmati kerana kita ada agenda-agenda yang lain. Jadi kerana itu, pelan semata-mata mungkin tidak membantu. Sekiranya kita tidak boleh mempunyai kebebasan dan ketelusan dan pengecualian dalam perkhidmatan. Kemudian yang ketiga adalah dari segi agama. Saya teringat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar Al-Khattab sebagai seorang khalifah pada zaman masing-masing. Ya, bahkan Sayyidina Umar apabila didekati oleh seorang rakyat yang datang untuk mengadu sesuatu kepada Sayyidina Umar, dan pada hari itu Sayyidina Umar sibuk. Jadi bukanlah hari itu hari terbuka, bukan hari menerima aduan, bukan hari bersama pelanggan pun tidak. Ya, jadi orang ini datang nak jumpa juga Sayyidina Umar. Jadi apa yang Sayyidina Umar sebutkan ialah, semasa aku tak sibuk, engkau tak datang. Ya, tapi masa aku tengah sibuk begini, engkau datang. Itu aja yang Sayyidina Umar sebut, tanpa mempunyai niat untuk kecil hatikan orang tu atau mengecilkan hati orang tu. Ya. Jadi orang ni kata, wahai Sayyidina Umar, wahai Umar, dulu engkau sesat, sekarang engkau terpimpin. Dulu engkau di bawah, sekarang engkau di atas. Dulu engkau bukan siapa-siapa, sekarang engkau seorang khalifah. Bila datang seseorang mengadu kesusahan kepada kamu, dia engkau sakiti. Apa jawapan kamu kepada Tuhan?
Saidina Umar rasa sangat bersalah. Barulah dia teringat balik, apa yang aku dah cakap tadi. Aku dah buat sesuatu yang tidak betul, tidak baik dan tidak sesuai pada masanya. Dan inilah sifat seorang yang berintegriti tinggi. Umar ini tanpa rasa teragak-agak minta maaf. Ya, saya mungkin buat silap. Saya mungkin tidak menyebabkan orang lain kecil hati, tapi kamu kecil hati. Ya, jadi apa yang Saidina Umar minta daripada orang ini ialah minta maaf, minta ampun, solat sunat taubat kepada Allah dan sebagainya. Jadi kalaulah dari sudut agama kita mantap begini, tak perlu dah pelan integriti. Sebab dia sudah ada dalam hati dan jiwa kita. Sudah ada pelan dalam. Sudah ada dalam tu. Ya, jadi itulah contoh yang kita perlu lihat. Dan yang terakhir mungkin dari segi sosial dan budaya, kita mungkin tidak amanah, tidak telus, tidak berintegriti bila kita tidak sayang pada negara. Sifat patriotisme kita rendah, kita tidak bersifat seorang nasionalis yang sayangkan apa yang kita ada hari ini, yang menjadi tempat yang kita berpijak dan bumbung untuk kita berteduh. Kita tidak rasakan itu kerana kita tidak sayang kepada apa yang kita ada. Ya, justru yang saya sebutkan ekonomi, politik, agama dan juga sosial dan budaya itu kena seiring datangnya bersama dengan polisi dan juga pelan tindakan. Baik. Terima kasih, Doktor. Kita sebenarnya kerajaan dah letakkan pelan, dah bagus dah. Cumanya soal praktikal dalam nak menanam nilai-nilai tersebut sebenarnya. Jadi saya nak teruskan kepada Tuan Azmi. Mungkin kita melihat sekarang ini selepas 2020 kerajaan telah meletakkan 2030 pula dalam nak mencapai kemajuan. Ialah satu target yang mana perlu ada dalam setiap diri kita sebenarnya, target-target tersebut. Jadi mungkin apakah saranan ataupun penambahbaikan yang boleh dilaksanakan dari sudut pandang integriti, mungkin dari sudut institusi kehakiman ataupun kepeguaman ini, dipersilakan. Okay, dia begini, saya pada pandangan peribadi, saya tak setuju sangat kalau kita lihat integriti ini kena pandang kehakiman, kerajaan. Sebab sebalik pada prosebuk tadi mula-mula tu. Keluarga tu, macam mana didikan anak dia tu? Sebab anak dia tu, dia, masa dia besar nantilah, dia tu lah akan jadi hakim. Dia tu lah akan jadi menteri. Dia tu lah akan jadi cikgu. Dia tu lah akan jadi apa-apalah pekerjaan doktor apa semua yang ada sekarang ni. Sebabnya, kalau dia kita tidak membentuk diri anak itu daripada kecil, dia itulah sebenarnya akan membentuk diri dia untuk menjadi apa masa dia besar. Orang Melayu sebut apa, siakap senohong lama kandung. Bercakap bohong. Mula-mula mohong, lama-lama curi. Jadi kita ni kena tahu kalau anak kita daripada awal ni suka membohong contoh kan. Kadang-kadang ibu bapa yang suka berbohong. Maksudnya kita ni mengajar anak kita pula berbohong. Dia tengok pak aku ni kata tadi outstation. Rupanya main PUBG contoh. Kan? Dia keluar main lepak dengan kawan. Rupanya dia tengok bapa dia sendiri pun korak. Jadi nak marah anak dia apa ni untuk menipu macam mana? Jadi kita sebagai yang apa nama yang mendidik anak kita perlu tunjukkan teladan yang baik. Teladan yang baik ini telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masa lepas perang kan, bila perang ada rampasan perang, ada tawanan perang. Fatimah anak kesayangan Nabi, dia minta kalau boleh adalah seorang tawanan perang ni nak jadi pembantu rumah. Simple. Ya Allah, anak kesayangan nak minta pembantu rumah. Tak kata tak boleh. Nabi kata no. Itu adalah hak kerajaan. Itu adalah apa nama rampasan perang yang perlu bagi kepada Baitul Mal, yang maksudnya biar kerajaan yang tentukan ke mana dia orang akan pergi. Ada lagi contoh, ada satu apa nama ni orang dia meninggal masa perang, lepas perang. Lepas tu Nabi tak nak sembahyang dia. Lepas tu sahabat-sahabat cek lah kenapa. Rupanya lepas perang tu dalam pakaian individu tadi ni ada 2 dirham. Jadi Nabi kata disebabkan dia 2 dirham tu lah aku nampak dia kat api neraka. Allah. Walaupun kita sebut rampasan perang kan, maksudnya alah tak kat bedak kau tim lah kan contoh kan. Tapi itu pun amat ditik beratkan. Ada satu lagi contoh, sahabat apa ni, lepas bila dia perang meninggal, Nabi kata dia ni ahli neraka. Sebab apa? Sebab dia ambil mental. Tahu, macam Superman, tak tahu mental Superman tu lah kot kan. Maksudnya benda tu sepatutnya menjadi rampasan perang, tapi dia ambil tanpa pengetahuan. Jadi maksudnya benda ni, contoh-contoh yang kita tunjukkan bahawa amat tak
tak berbaloi. Kalau kita ni nak memperjudikan diri kita ni hanya disebabkan wang ringgit semua macam tadi tu. Saya tertarik dengan Prof sebut tadi tu pasal patriotik tu, sebab kita bila kita sebagai rakyat Malaysia, kita kena ingat, ya, kita mungkin ambil sejuta, kita ambil 1,000, kita ambil tu, kita senang masa tu. Tapi negara tidak senang. Betul. Patutnya duit tu, katalah, patutnya menjadi milik negara. Kalau negara senang, semua kita senang. Kita ni nak senang masa tu je. Lepas tu kita susah balik. Sebab apa? Sebab negara tidak mempunyai kekuatan. Sebabnya kita ambil duit begitu tanpa apa, melalui saluran yang betul ataupun mencuri dan sebagainya. Jadi kalau kita nak bahawa negara kita ini jadi seperti negara-negara yang Ustaz bagi contoh tadi itu. Sebab apa mereka boleh jadi begitu? Sebab setiap individu, rakyat-rakyatnya merasakan cinta kepada negara dan merasakan bahawa setiap sen duit negara itu adalah sebenarnya perlu dinikmati oleh semua kita, perlu dikongsi oleh semua kita. Bila ada rasa benda begitu, barulah kita semua ni rasa, semua rasa senang, hidup senang. Kita bukannya rasa nak mewah, kan? Orang kata mewah ni tak kekal. Jadi yang penting senang. Maksudnya hidup kita senang, maksudnya kita pun rasa macam bila kita buat kereta pun minyak ke pun, katalah petrol pun harga yang berbaloi, tol pun harga yang berbaloi, gitu. Tapi benda tu yang pentingnya, kita kena ada rasa tanggungjawab untuk membantu negara kita, supaya negara kita ini dari segi kesejahteraan itu dinikmati oleh semua orang. Wallahu alam. Baik, terima kasih kepada Tuan Azmir, panjang cerita tu. Baik, sedia penonton yang dirahmati Allah sekalian. Kalau kita lihat tadi, saya setuju apa yang doktor sebut, apa yang Tuan Azmir sebut. Pendidikan, maknanya kita perlu menanam benih tersebut daripada kecil lagi, kan? Barulah nanti besar, nanti dia nak jadi apa pun jadilah, kan? Tetapi kalau ada mutiara tersebut, mutiara nilai-nilai tersebut, dia akan jadi manusia yang maknanya takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, jadi kita rehat seketika, kembali selepas ini. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم إني أعوذ بك من الجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام. يا الله, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
Kembali kita dalam rancangan Fikrah pada minggu ini. Baik, sedap penonton yang dirahmati Allah sekalian, kami sudah pun sampai di pengakhiran rancangan dalam bincangkan isu integriti pada hari ini. Jadi saya nak teruskan kepada Tuan Azmi dulu kot. Nah. Boleh. Hanya kesimpulan daripada tajuk harga diri kita dipersilakan. Okey, dia bila kita sembang macam saya katakan tadi, setiap dari kita ni sebenarnya menyumbang kepada untuk katakan betapa pentingnya integriti itu setiap daripada kita. Di tempat kerja sebagai contoh. Kita pun terdedah kepada untuk kita ni mencemar integriti itu, kan? Waktu-waktu sepatutnya masuk pukul 9, kita masuk pukul 10. Kan? Tengah waktu kerja dah masuk pukul 10. Masuk-masuk tu buka Facebook dulu. Kan? Lepas tu main WhatsApp dulu, masa tu lah nak hai-hai kat abang kat rumah. Kan? Lepas tu, bila adalah WhatsApp, kena ingat. Banyak je kat ofis-ofis kita sekarang, ada dua jenis WhatsApp. Satu WhatsApp dalam tu ada bos. Satu lagi WhatsApp, kita duk kutuk bos. Jadi, dia maksudnya dalam kita, apa nama ni, duk kata nak integriti ni, tak usah tengok hak mana tinggi-tinggi. Tengok diri kita tu sudah cukup. Sebab diri kita ni semua ni apa, menyumbang kepada benda tadi. Jadi, kalau kita tidak mempunyai kejujuran dalam diri kita, maka macam mana kita nak mengharapkan pemimpinan kita ni yang jujur? Sebabnya kita sendiri pun tidak jujur. Jadi, atas faktor itulah saya menyeru dan saya menasihati diri saya sendiri bahawa marilah kita ubah diri kita dulu, sebabnya diri kita ni sebenarnya yang akan membentuk negara kita. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih kepada Tuan Azmi. Doktor, dapatan simpulan. Macam buat research pula rasanya. Saya teringat satu kisah bila mana Umar Al-Khattab bertanya kepada Ubay bin Ka'ab apa yang dia fahami dengan maksud takwa. Ya, dan diterjemahkan oleh Ubay bin Ka'ab ini bahawa takwa ini seperti contoh kita pakai jubah, kita berjalan di atas duri. Jubah itu kita tak mau kena duri dan kaki kita tak nak pijak duri. Jadi jubah kita angkat, orang lelaki lah, orang perempuan tak boleh angkat. Jubah kita angkat, kaki kita pun pilih tempat mana nak pijak supaya tak kena duri. Jadi itulah takwanya. Kita buat sesuatu yang hati-hati, sungguh-sungguh, jaga-jaga, teliti supaya apa yang kita buat ini bukan merupakan sesuatu benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan sekiranya berlaku juga dalam teliti kita berlaku juga, cepat-cepatlah kita minta ampun. Jadi kalaulah sifat takwa ini ada dalam diri kita, InsyaAllah saya rasakan bahawa harga diri, integriti dan sebagainya itu mudah kita tangani. Ya, tak perlu pelan, tak perlu penguatkuasaan, tak perlu undang-undang dan sebagainya. Tetapi kita perlu realistik. Ya, dalam kehidupan hari ini, benda dah nak jadi, orang kata. Benda dah jadi. Ya. Jadi apa yang perlu kita buat ialah yang pertama sekali pendidikan. Ya, yang mana dari awal lagi kita konsisten mengatakan bahawa asuhan ini jangan kata sekolah aja kena buat. Jangan tunjuk dalam subjek pendidikan week sahaja, tetapi bagaimana ibu bapa memulakannya seawal anak-anak kita berusia setahun, dua tahun sudah mengajar integriti dalam maksud anak-anak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari segi penambahbaikan apa yang dibuat oleh kerajaan sangat tepatlah adanya pelan, adanya kod etika, adanya piagam pelanggan dalam organisasi, ada macam-macam SOP. Itu semua adalah untuk penambahbaikan kepada conduct kita. Kemudian yang ketiga ialah bila kita buat sesuatu, kita kena ada juga tindakan pencegahan. Jangan biar sampai berlaku. Itu kena ada. Ya. Tak cukup dengan pendidikan, tak cukup dengan penambahbaikan. Pencegahan kena ada. Seterusnya ialah pemulihan sekiranya telah berlaku. Macam mana nak pulihkan balik supaya dia kembali kepada yang benar. Ya. Dan setelah itu, yang terakhir sekali adalah ihsan kita. Lah. Bila semuanya dalam keadaan baik, elok, cantik, okey semuanya, maka kita bagi pengiktirafan. Ya, dan di situ kita rasa mungkin penjawat awam khususnya rasa dihargai bila kita berintegriti. Sebab itu ada anugerah khidmat cemerlang, perlu mengambil kira sikap integritinya itu. Jangan tengok semua KPI capai, maka kita bagi dia anugerah khidmat cemerlang. Tetapi dari sudut integriti ada masalah, jangan bagi. Kemudian ada pula anugerah khidmat terpuji. Terpuji ini berkaitan dengan akhlak kita lah tu, ya. Jadi mungkin ini satu pengiktirafan yang saya rasakan sudah ada, ya, dan perlu kita mantapkan lagi supaya tidak meletakkan kepada pelan integriti nasional semata-mata sebagai satu wadah untuk kita berubah. Terima kasih. Okay, terima kasih.
Terbaik. Kesimpulan daripada doktor. Cumanya saya nak rumus di sini yang saya nak ambil, yang doktor juga tadi pun. Okay. Kan? Ihsan itu, doktor. Ya. Sebab manusia ni kalau dia memahami nilai ihsan itu dalam agama yang mana Allah Subhanahu Wa Taala ajar kepada Nabi Muhammad SAW, kan? Islam, iman, ihsan itu. Kalau ada ihsan dalam diri manusia, diri kita lah maknanya, InsyaAllah. Integriti tidak ada masalah. Itu lebih kita sebenarnya, lebih kita sebagai Muslim ini. Berbanding dengan rakan-rakan kita yang masih belum Muslim, kan? Ini maknanya, ihsan kalau kita perlu fahami, kita kena yakin betul-betul bahawa kehidupan kita ni perlu ada ihsan dalam diri dan perlu kita nak capai satu lagi kehidupan selepas kematian, iaitu kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sila penonton yang dirahmati Allah sekalian, setakat ini sahaja dulu perbincangan tajuk pada kali ini. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi pada masa akan datang. Terima kasih kepada panelis kita pada hari ini kerana sudi untuk bersama kita pada petang ini. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hormat.